Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan ganti bus leher lagi, karena yang ini udah keras tak bisa belok kiri, kanan. Pertama-tama kita akan buka baut handle dulu baru buka baut yang ini. Kami juga ada kawan yang bisa bikin mesin kita jadi baru lagi, pengecetan ulang, bagi yang berminat bisa menghubungi kami, posisi Batam Tanjung Riau. Dan kami juga bisa jemput antar mesin yang mau dibetulkan, khusus daerah Batam, bisa hubungi nomor WA kami, 087831145058. Kenapa deh? Hah? Kenapa deh? Kenapa? Kenapa? Kenapa?
Hai teman-teman, pencinta video YouTube channel, mohon dukungan kalian dengan cara klik like, subscribe, dan bunyikan loncengannya, biar kalian yang pertama mendapat semua video dari YouTube. Yang ada tanda ini harus pas di baut yang ini, terus yang ada tanda ini harus bagian bawah, jangan terbalik pasang bus, nanti dia tak bisa masuk. Oke, kita akan coba masukkan dulu busnya, kita tes apakah masuk atau tidak. Kalau tak bisa masuk, kita harus bersihkan lehernya, harus betul-betul bersih. Kalau tak bersih, akan susah masuk. Kalaupun dia masuk, dia agak keras sedikit. Disinilah yang harus kita bersihkan, supaya busnya bisa masuk. Kalau yang bagian bawah itu busnya agak susah dia rusak, jadi kita ganti yang bagian atas aja. Kalau bagi yang mau tukar bus leher, enaknya buka habis begini, karena apa? Yang pertama kita membersihkan karatnya agak senang, tapi kalau tak buka habis, memang agak susah. Enaknya harus turun mesin.
apa, bro? Hah? Rusak apa dia? Leher dia. Leher dia pegal. Putus. Thank you.
Begini cara pemasangannya, dan jangan lupa karet kecil ini harus dipasang, fungsinya supaya di saat kita ikat baut ini dialah yang penahan, supaya tak bisa belok kiri dan kanan. Kemarin ini kok ada minta sama Pak Gamer getah atau getah kayu tak? Tak ada? Ya. Kenapa? Mau minta kena, saya tunggu dia. Kenapa? Telepon dia, dia yang bikin aja lah. Thank you.
Apa kakinya, Pak? Ada lagi apa ke cincin ya? Banyak.